Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bolo sepo kandang dimanapun berada. Ini saya lagi aktivitas memberi pakan. Ini domba teksel, babon teksel super jumbo yang kemarin melahirkan anak dua jantan. Ini kalau ukuran indukannya jumbo pol ini. Ini di kandang saya sendiri di SK Farm 01. Ini beranak dua jantan-jantan. Masih umur seminggu. Lahir tanggal 3 Juli. Nah, ini. Di jantan-jantan anaknya. Ini keriting, kulit merah anaknya, alhamdulillah. Dan itu yang di sebelah itu ada buntingan-buntingan. Itu juga jumbuan itu juga. Nah, ini masih umur seminggu, wis segede ini bolo. Nah, ini kalau ukuran indukan itu tinggi 70 lebih itu. Ini jumbo ini. Nah. Dan ini saya pemberian pakan itu biar susu indukannya itu lancar dan banyak. Ini saya memberikan pakan kedelai atau dicampuri dengan jambah kacang hijau. Ini biar susu indukan itu banyak ini. Ini contoh nih. Nah, itu. Dan ini yang ada di sebelah, ini juga buntingan. Ini, nah, ini jumbo. Ini yang satu komposit bunting dorper. Yang satu itu merino, merino batur. Itu pejantannya merino batur. Tapi dulu ini indukannya dulu merino batur. Jantane dombos itu hasil anake saiki wis bunting. Kalau yang di sebelah ini juga jumbuan. Ini bunting iki. Iki sudah saya sendirikan. Ini bunting 4 bulan. Nah, kalau ini, nah ini contoh hasil anakan. Ini masih usia 3 bulan lebih sedikit. Posture kodi. Ini jantan teksel umur 3 bulan lebih sedikit ini. Contoh hasil anakan. Dhuwur ya kan, bolo. Ganteng ya. Ini juga saya kasih mineral block buat asinan di kelamat-kelamat. Ya kalau ini kemarin juga ada yang tanya ini masalah harga. Ini harganya ya rotok perih bolo. Jadi kalau kualitas bisa dinilai sendiri pokoknya. Soalnya ya super-super jumbo. Sing putih komposit, sing sitok kuwi merino, merino enek dombose. Soale
indukan Texel, Merino, pejantan nih Dombos, itu buntingan Merino Batur, di buntingan Dorper. Kalau itu yang sebelah yang bunting 4 bulan tadi itu buntingan Texel. Dan ada yang menanyakan ini harga, masalah harga bonak, bonak jantan-jantan. Ini ya regane ya perih. Jadi kalau masalah kualitas barang itu bisa dinilai sendiri. Ini babone emang super jumbo iki. Nah, kualitas dinilai sendiri. Nah, iki anake baru usia 1 minggu, lahir 3 Juli. Lahir 3 Juli. Ini jantan-jantan. Ini dulu pejantan dari Cemple. Ini Texel Australia itu loh. Hasil silangannya Texel sama Australia, disilangkan sama indukan Texel ini. Hasil anak iyo kui. Ini untuk lokasi, ini berada di Gading Selopuro Blitar. Ini milik saya sendiri. Ini di SK Farm 01. Ini kemarin ada yang menanyakan bolo-bolo masalah cemple-cemple. Niat saya ada lepas sapian masih satu ekor, ini barang pertingan ini bolo. Nah, ini gila ngarani piye, kupingnya sensor apa piye enggak paham. Pokoknya diarani dhewe. Iki wujute. Nah. Lek buntingan yo tak spill ne. Iki buntingan, iki jumbo. Shh. Jumbo. Oke. Dan sekian dulu video dari Sepo Kandang. Dan terima kasih yang selalu menonton. Ini saya menjawab komentar-komentar yang kemarin ini mau menanyakan bonak. Menanyakan babon sama anak dan buntingan, ini sudah saya reviewkan. Kalau nanti masalah harga langsung bisa japri ke saya langsung. Ini soalnya regone yo dirahasiakan, jadi langsung japri ae ke nomor saya. Dan sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.